Nampak lah macam lampu ni lampu V2 punya kan. Nampak macam V4. Yes, lain daripada lain. Hey guys, okay. Macam seperti yang korang on ramai-ramai tu, aku sekarang video aku ni, aku akan tunaikan janji aku. Seperti yang aku cakap video selang dua video ke tiga video sebelum ni tentang nak pakai Echo V2. Okey, lampu belakang tu adalah V2 ke V3 ke, ha tu lampu tu. So, aku tengok lampu tu. Okey, jom tengok. Lampu V2 ni. Lampu ni aku dah parking lama dah, berabuk. Okey, kalau kau tengok kat sini lampu ni, V2 ni dengan lampu ni dia sama-sama smoke. Tapi kenapa membuatkan lampu ni nampak gelap sedangkan dia punya cover ni sama je warna dia? So, aku rasa aku tahu apa masalah dia. So, aku tak nak cakap banyak. Korang tengok apa aku buat dekat lampu ni supaya nampak lebih kurang sama. Jom kita start video. Sebelum kita start, korang tengok sendiri. Ni dia Echo V2 yang aku cakap dengan orang. Yang ni Echo V2 ni dah lama aku parking kot. So aku nak cuci dulu Echo ni. Kasih dia bersih. Lampu ni pun aku akan cuci dulu, kasih dia bersih. Bagi dia bersih dulu, barulah kita buka cover set ni. Cuci dulu. A few moments later. Cuci. Tak apa-apa bersih sangat, tapi tak apalah, cuci, yang penting buang dia punya habuk. Dan sekarang ni aku jemur dulu bagi dia kering, baru aku pasang. Baru aku akan buat dekat lampu tu. Tapi buat masa sekarang ni, apa lagi? Kita buka lah. Lerai. Kita lerai dia cover set ni. Kita kena buka kapuk sekali. Kepuk ke lantap pi lah. Kena buka set tepi ni untuk keluarkan benda ni. Aduh, LC, kenapalah kau buat sesuatu menyusahkan orang. Tapi tak boleh, nak boleh pot je, kena rajin lah motor nak smart. Yang aku pernah post kes aku kena langgar tu, lepas tu budak tu belah macam tu je. Tengok, dalam ni patah. Patutlah aku punya bila aku bawa laju kan, dia goyang-goyang. So yang ni okey. So yang ni patah. Aduh. Adalah Echo V2 dan ni adalah Echo V4. Dan sekarang ni jom kita masuk dekat motor ni. Dan korang tengok dalam video aku ni, banyak benda spoil lah. Rantai longgar sebab aku nak turun sprocket. Tapi ni lah, tengok. Ni kesilapan aku lah sebab aku letak Allen key punya ni kan. So benda ni trip dah loose. So aku aduh pisang lah. Dan ni juga tak apa, nanti aku pergi LDMS angkat satu. Tukar exciter king deck ni lah. Dan selebihnya itu, dan mono ni pun aku akan tukar. Mono ni aku akan tukar Supremo. RCB ni batang tengah dia nipis sangat lah, bahaya. So far RCB ni okey lagi. Cuba aku nak benda ni safety sikit. Selain daripada tu, selebih daripada tu tak ada masalah kot. Lain semua okey. Dan kita start pasang. Suara confirm tak berapa jelas dengar. Okey, yang ni dia punya kunci dah masuk. Aku dah lock. So sebelum nak pasang, kita kena check kunci okey.
Okey, kunci dia okey lah maksudnya sini. Bila dah rasa okey, baru kita pasang cover set. Sebelum tu aku nak buat lampu dulu. Love itu bila dah buka cover dia. So plan aku adalah benda-benda ni yang warna silver ni aku akan spray hitam. So bila aku spray hitam, memang dia tak akan terang lah lampu tu, tapi lampu kau fully penuh ni kau akan nampak sebiji macam V4. Okay, kejap aku tunjuk. Macam ni kan, ni semua benda hitam. So nampak macam gelap tau lampu ni. So lampu ni juga aku akan buat benda yang sama, aku akan hitamkan semua. So tak nak cakap banyak, jom kita start ni. Dan kau tengok sini, ni aku dah spray dah. So yang ni aku akan bagi hitam, tengah-tengah tu silver. Korang boleh nampak sendiri perbezaan dia. Ya, yeah, kan. Lebih kurang, tapi okey, nice, smoke, nampak smoke. Masuk signal okey lah. So at least korang tak nampak lah macam lampu ni lampu V2 punya kan. Nampak macam V4. Yes, lain daripada lain. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Haha. Dah bro. Nice bro. Thank you. Yeah. Yang untuk magat V2 ni, dan aku turun sprocket 31. Aku pun dah potong rantai, sekarang ni nak pasang. Nak siapkan cepat, depan pun tak pasang ni.
sebab letak macam ni aku rasa macam tak smart tau. Duit RM15 ni buang-buang macam tu je. So aku buat yang ni baru letak atas ni. Sampai sini saja. Kepada yang korang yang seronok tengok video aku, tekan like. Dan kepada yang korang masih baru pada channel aku, jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Dan rasa sekiranya video aku banyak membantu korang, aku kata korang copy link dia dan korang share dengan kawan-kawan korang.